sedan Porsche Ruduk Grand Livina. Kecelakaan parah terjadi di jalur tol Kejapanan menuju Porong Sidoarjo pada KM 768.400, tepatnya pukul 12.10 WIB, Minggu, 17 Maret 2024. Porsche 911 Carrera S berwarna hijau dengan nomor polisi B333LK, dikemudikan oleh mahasiswa berusia 18 tahun, Nissan Katama Angkasa. Kehilangan kendali dan menabrak Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik dengan nomor polisi L1496AC yang dikendarai Rudi Andrianto bersama keluarganya, yang sedang dalam perjalanan pulang dari Malang. Eliana, seorang saksi mata, menggambarkan kerusakan yang dialami oleh Grand Livina sebagai rusak parah di bagian belakang, sedangkan Porsche tersebut menderita kerusakan signifikan di bagian depannya. Akibat insiden ini, Ani Trihandayani, istri Rudi, mengalami luka serius di bagian leher. Menurut AKP Pugu Winarno, Kanit PJR Jatim 2, insiden ini terjadi akibat perilaku mengemudi ugal-ugalan dari pengemudi Porsche yang tidak berhasil menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya, sehingga menyebabkan tabrakan dari belakang.